Halo, Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya mau berbagi informasi mengenai kesehatan ya. Untuk tumbuhan yang satu ini, kita bisa dapatkan di pekarangan rumah kita ya. Ini tumbuhan liar yang kaya akan manfaat dan pastinya aman untuk dikonsumsi tanpa menimbulkan efek samping ya. Yuk, langsung aja kita ke proses pembuatannya.